Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas artis Korea yang bernama Kim Bok-yong. Dilansir dari berbagai sumber, artis Korea yang bernama Kim Bok-yong meninggal dunia akibat penyakit kanker pada hari Selasa, tanggal 2 bulan 2 2021. Kim Bok-yong meninggal pada umur 44 tahun. Ia telah berjuang melawan penyakit kanker yang ia derita selama 11 tahun terakhir. Kim Bok-yong akan dimakamkan atau telah dimakamkan di Busan, tempat kelahiran Kim Bok-yong, pada Jumat 5 Februari 2021. Kim Bok-yong lahir di Busan, Korea Selatan pada tanggal 3 April 1976. Ia meninggal 2 Februari 2021 saat umurnya 44 tahun di Korea Selatan. Kim Bok-yong meninggal karena penyakit kanker hati yang ia derita selama 11 tahun. Ia pernah bersekolah di Institut Seni Rupa, Seoul, jurusan teater. Pekerjaan artis, ia aktif di tahun 1995 sampai dengan tahun 2021. Agensi yang menaungi Kum Entertainment. Kim Bok-yong menikah pada tahun 2012 dengan seorang pengusaha yang setahun lebih muda darinya. Kim Bok-yong sudah membintangi 13 film dan 7 drama. Semua judul film dan dramanya ada di deskripsi. Kim Bok-yong pertama kali debut saat berusia 22 tahun dalam film yang berjudul Naked Bing yang rilis pada tahun 1998. Kim Bok-yong pertama kali bermain drama pada tahun 2001 dalam drama yang berjudul School 4. Di film yang berjudul Friends pada tahun 2001, Kim Bok-yong mulai menarik perhatian penonton ketika menjadi Jin-su, siswi SMA berambut pendek yang juga anggota band Rainbow yang menyanyikan lagu After the School. Drama terakhir yang dibintangi Kim Bok-yong sebelum ia meninggal berjudul Blood yang rilis pada tahun 2015, berperan sebagai istri Choi Woo-si yang disiarkan oleh KBS2. Walaupun Kim Bok-yong hanya bermain dengan peran kecil, kemampuan aktingnya membuat ia mendapatkan penghargaan sebagai artis terbaik pada tahun 2007. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang mendiang Kim Bok-yong. Sampai jumpa di video berikutnya.